Assalamualaikum, hi, welcome back to my channel. So, bertemu lagi bersama dengan Nasuha pada hari ini. So, hari ini Nasuha nak sharekan topik yang sangat menarik. Dan memang topik ni sangat menjadi kesukaan para wanita lah. Macam mana nak kekalkan awet muda. So, sekarang ni mungkin ramai yang cakap perempuan suka kan awet muda. Tapi tak hairan jugalah lelaki pun suka muda. Siapa je tak suka nampak muda, betul tak? Orang perempuan ni pantang tau kalau orang panggil makcik kan. Kalau setuju mesti anda tengah gelak sekarang ni kan. Okay, so sebenarnya saya boleh gelak sekarang ni. Kalau cakap pun macam ya, sebab Nasuha boleh faham perasaan tu. Memang orang perempuan sangat pantang kalau umur tambah-tambah baru 20 lebih kan, baru 30-an tapi dah orang panggil makcik. Tapi nak buat macam mana kan, kadang-kadang memang kita nampak macam tu. So kena sabar je lah kan. Dan sebab tu lah hari ni Nasuha buat video tu untuk bantu anda macam mana nak dapatkan kulit awet muda. Ha, okay, so stay tune tau. Okey, jadi Nasuha nak tunjukkan kepada anda semua satu produk yang menjadi kegilaan ramai dan menjadi kesukaan ramai disebabkan kesannya yang best dan boleh membuatkan kita lebih nampak muda, awet muda. Siapa yang makan produk ni dia akan rasa lebih awet muda. Dan Nasuha akan sharekan kenapa, macam mana, bagaimana produk ni boleh membantu kita untuk atasi masalah kulit dan kelihatan awet muda. So, kejap Nasuha nak tunjukkan produk ni yang antioksidan dia sangat tinggi sehinggakan letak dalam freezer pun dia takkan beku. Sebab apa? Sebab dia bahan dia memang pure, tak ada campuran apa-apa. Kan produk apa ni yang best sangat ni kan. So Nasuha nak tunjukkan, memang Nasuha nak tunjuk real lah ni kan. Nasuha memang letak dalam peti ais dekat atas dan tak beku. Dan tak beku, yang tu yang Nasuha nak tunjukkan. Walaupun letak berminggu-minggu, berbulan-bulan takkan beku. So Nasuha belum lagi buka dan Nasuha nak buka bersama-sama dengan penonton video Nasuha hari ini. Okey, so tunggu sekejap tau. Okey, jadi nampak kan, ni Nasuha nak ambil daripada peti ais atas. Allah, jatuh dah Nasuha. Yang tu dah kami minum, dah nak habis dah pun. Okey, yang ni yang baru lagi. Nampak kan? Tada! Okey, nampak kan tadi Nasuha dah ambil daripada peti ais. So, ini dia. Nasuha nak buka sama-sama dengan anda semua. Mari kita lihat. Okey, ini dia Vivix. Okey, kita buka dari sini ya. Nampak kan dia tulis tu? Open here. Okey. So, bismillah. Nampak tak? Ya Allah, baru keluar ni. Nampak tak asap-asap tu? Mungkin dalam kamera kurang jelas kan. Oh, ni sejuk ni, sedap ni. Okay, ni banyak lagi tu yang berat tu. Yang tadi tu, yang Nasuha baru sebelah dia tu dah nak habis dah. So, ingat lah kan, dah nak habis dah kan. So, ni nampak kan. So, kita nak buka. Dan Nasuha nak tunjukkan macam mana maksudnya rupa bibit dalam ni. So Nasuha akan tuangkan waktu. Nampak tak? Ambil daripada peti ais atas yang dekat freezer tu tak beku langsung. Ya Allah, macam mana nak tunjuk ni? Ya Allah. Kisah nak tunjuk, okey? Macam mana rupa bibit tu? Okey, nampak kan? Pekat dia tu. Allah. So, Nasuha nak minum. Okey, so tadi Nasuha dah makan. Dah rasa bibit. So, buat anda yang nampak tak? Dia dah
bila aku keluar daripada freezer kan, so dia sejuk, so dia dah letak kat luar, dia jadi macam ni lah. Ya Allah, memang sedap sangat tau rasa dia anggur-anggur masam-masam macam tu. Ha. Dan tertumpuh dah sikit tadi sebab macam kalut sikit kan tadi nak tunjuk tu. So dah tertumpah sikit lah, selamat tumpah sikit je kan. Jadi kenapa Vivix ni sangat bagus untuk kulit? So yang tu lah Nasuha nak sharekan untuk anda yang mungkin ada masalah kulit, masalah kulit kusam, masalah jerawat, masalah jeragat sekalipun. Alhamdulillah, insyaAllah dengan Vivix kita boleh ikhtiar. Dan macam mana Vivix ni boleh jadikan kulit nampak lebih muda? Sebab first adalah kerana Vivix ni boleh menghasilkan banyak mitochondria. So sel kulit kita akan lebih cekap bila banyak mitochondria. So macam mana nak menghasilkan banyak mitochondria? Ambil Vivix. So bila ambil Vivix, mitochondria banyak, so lebih cekap dan bagus untuk sel kulit kita. Sebab itulah orang yang ada masalah jerawat ke, masalah sampai benang-benang pun, insyaAllah minum Vivix ni akan nampak dalam masa 3 hari je boleh jerawat tu boleh kecut. Boleh orang cakap pun dah nampak lah kecut tu sebab Nasuh sendiri pun dah minum Vivix dan dah rasai kesan dia tu kan. So macam mana pula Vivix boleh nampakkan kulit tu nampak awet muda? Sebab sel kita ni akan berlaku proses penuaan. So bila kita makan gula kan, dia akan bertukar kepada tenaga, kita sedut oksigen, sel kita ni akan ada bahan buangan yang tersendiri. Okay, sorry kejap nak nangis pula sekejap. Jadi bila sel dalam badan kita ni mula bekerja, dia pun akan ada bahan buangan yang tersendiri, iaitu protein AGE. So protein AGE inilah yang akan menyebabkan sel kita makin berusia. Kan, jadi apa yang Vivix boleh buat adalah Vivix akan buang protein AGE tu. Sebab sel kita dia akan ada jangka hayat dia tau. Kan, so biasanya 120 hari lah. So selepas 120 hari tu, sel tu akan semakin menua dan mati kan. So apa yang Vivix boleh buat bila dia nampak je sel ni nak nampak orang cakap pun menua, mula nak menua, Vivix akan buang protein AGE tu. So bila buang protein AGE tu, sebab itulah sel kita akan sentiasa nampak muda walaupun dah 120 hari dan nampak macam 1 hari. Sebab itulah orang yang konsisten minum Vivix akan nampak awet muda, kulit cekang, sebab sel dia tak menua. Sel dia sentiasa nampak muda. So untuk sangat kan, Nasuh excited sangat share sebab Nasuh memang suka sangat minum Vivix dan memang best dengan Shaklee effect yang daripada Vivix ni, sebab Vivix punya kesan dia lebih cepat berbanding vitamin yang lain sebab antioksidan dia yang sangat strong ni lah. Kan, bayangkan kalau tak dalam freezer pun tak beku. Ini menandakan antioksidan dia sangat tinggi dan Vivix ni pula dia boleh bekerja sampai DNA. Kalau contoh vitamin ni, dia akan bekerja sampai tahap sel sahaja, tapi Vivix ni dia boleh bekerja lebih dalam lagi daripada sel. So best kan, best sangat siapa yang minum Vivix ni. Dan kelebihan bukan hanya dapat untuk kulit, tapi juga rasa badan tu bertenaga. Orang-orang yang ambil masalah kencing manis pun turun semua kan. Banyaklah lagi masalah-masalah lain yang ikhtiar dengan Vivix ni. Orang cakap luka pun cepat sembuh. Tapi hari ni Nasuha fokus kepada kecantikan sebab Nasuha sendiri pun suka cantik kan. Dan lagi best kalau orang cakap pun
sel kita ni tak menua. So, best sangat. Ha, lagi best kalau anda dapatkan Vivid daripada Nasuha, sebab Nasuha akan guide anda ikut bimbingan doktor. Ha, sebab apa? Sebab dalam tim Nasuha kami memang belajar dengan doktor, kelas dengan doktor, dan salah seorangnya ni baru salah seorang tau Nasuha share adalah Dr. Thomas Levy. Ha, Dr. Thomas Levy ni pakar sakit jantung yang merawat pesakitnya dengan vitamin C. Ha, so mentor Nasuha belajar ilmu ni direct dengan Dr. Thomas Levy tau. Bukan belajar, orang cakap apa, orang cakap main sebut je kan. Eh, betul ke dia ni belajar dengan doktor kan? Bukan main sebut je, memang belajar dengan doktor dalam kelas Dr. Thomas Levy sampai dapat CJ lah. Siap bergambar lagi dengan Dr. Thomas Levy. Ini buktinya. Okay? Mentor Nasuha ni juga memang ramai kenalan doktor-doktor dan mengajar tim beliau ilmu yang memang dapat daripada doktor dan medical journal. So, buat anda yang ingin mendapatkan Vivid Shaklee ni dan dapat konsultasi ikut bimbingan doktor, boleh segera hubungi Nasuha dekat number dekat bawah ni, ataupun boleh klik link dekat description kat bawah. Itu sahaja. Nasuha harap perkongsian Nasuha sangat membantu anda, dan buat anda yang menghadapi sekarang ni masalah kulit berjerawat nanah teruk ke, kulit kusam ke, jeragat banyak ke kan, dah mula naik kedut-kedut ke kan, walaupun muda lagi dah rasa nampak tua ke, ha kan. So sangat-sangat digalakkan, perlu ambil Vivid ni untuk nampak lebih muda dan untuk atasilah masalah-masalah kulit, insya-Allah kita ikhtiarkan. So itu sahaja daripada Nasuha. Terima kasih kepada semua yang menonton video Nasuha pada sampai tahap akhir ni kan. Sebab video ni sangat special, sebab Nasuha dapat buka Vivid lagi untuk khas untuk anda semua. Nasuha tunggu masa untuk buka bersama-sama dengan anda tau. So mungkin yang ada yang pernah tengok Vivid kan, ada yang belum lagi, anda sangat bertuah sangat dapat tengok, dan lagi betul kalau anda memiliki sendiri dan rasai sendiri Vivid. So setakat ini sahaja daripada Nasuha. So buat anda yang nak dapatkan Vivid ikut bimbingan doktor, boleh cepat-cepat dapatkan daripada Nasuha, dan insya-Allah kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Okay, bye. Thank you.